Bukit Jabal Kirmit. Merapi sama Kak Wijen. Itu Rante. Touchdown, Madis Yan, Madis. Terima kasih sudah diajak ke Jabal Kirmit. Terima kasih banyak. Madis. Kita sedang berada di Bukit Jabal Kirmit. Jabal Kirmit itu teman Galu itu ungup-ungup Merapi sama Kak Wijen, itu Rante, dan itu tempat camp kita semalam. Kita camp di sana, dan itu Raung. Wow, Raung. Dan di dekatnya itu ada Gunung Suket. Dan ini kawah di Jabal Kirmit, bentuknya kayak gini ya. Bagi kalian yang ingin main ke sini, silahkan. Kalian bisa lewat di Kawah Burung. Cukup bayar 5.000 untuk domestik. Dan kalau kalian menginap di sini cukup bayar tenda Rp20.000. Oke, guys. Man, oh yeah, sama Jabal Bang Sahra. Touchdown, Madis Yan, Madis. Oh, mantap ya Bang. Mantap. View-nya mantap. Mantap. Dan badainya juga mantap semalam. Anginnya kencang. Tapi lebih kencang mana Bang? Lebih kencang yang ada di sini Bang. Aduh, touchdown di hati. Madis. Nanti kita nanti bisa nyampe Raung Bang. Ya. Ya, bocil. Bang. Mas Sahra. Luar biasa hari ini saya bersama Mas Agus sama Mas Lukman. Terima kasih sudah diajak ke Jabal Kirmit. Terima kasih banyak. Gimana sensasi naiknya semalam? Wah. Gaya Spider-Man, men. Mantap, luar biasa. Sebelum turun dan kembali ke realita, sebenarnya mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Udah selesai. Ya balik duit. Mades. Jika kalian ke sini hati-hati ya. Terutama pakai sepatu, jangan kayak mereka tuh. Cengkalan ini maksudnya ini. Angkis sandal. Lah enter itu. Cakrengan baling-baling bambu. Alon-alon. Yang penting selamat. Oke. Stop dulu videonya karena ini medannya lumayan menggigil. Oke, sampai jumpa. Alhamdulillah kita nyampe di dataran pertama ini ya, guys. Tuh bukitnya bisa dilihat yo. Makdes emang, makdes mantap. Tapi viewnya juga keren. Makdes. Gimana Le? Keren, makdes. Wih, mantap. Makdes guys. Saha. Makdes, mantap. Ya kawan-kawan, di sini kita jaga kebersihan juga, meninggalkan sampah, kecuali jejak-jejak mantan sama jejak-jejak penanam. Lihat kawan-kawan, ini jalurnya lumut ya, makanya tidak disarankan pakai sandal kayak mereka tuh. Tapi mereka itu sudah cengkalan, betul, pro juga, pro ATT. Katanya bak teman. Yang penting itu yang bikin kita nyaman. Kalau nyaman pakai sandal, monggo. Tapi alangkah baiknya pakai sepatu dan itu nyaman. Iya kan? Nih ya. Sampah-sampah kayak gini tidak boleh kita tinggalin, kita harus bawa. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Ya. Tuh, sepeda kita ada di rumah itu. Nah, alhamdulillah kita nyampe di bawah sudah. Touchdown. Coba kirimit. Gimana Bang Lukman? Mantap pakai swalo nih. Ini. Swalo. Jangan ditiru, guys. Touchdown, touchdown. Jabal kirimit. Kalau ke sana itu arah ke West House. Biasa jamkit. Belanda. Sana juga bagus. Bisa kalian yang sudah dari Jabal Kirmit langsung ke sana. Sapi, guys. Sapi. Di sini banyak sapi juga.
sapi-sapi. Dan di sana tempat kita naruh sepeda. Jadi ini tempat parkir kita. Entah ini katanya makam. Bagi yang tahu, tolong di komen ya. Ini dulunya tempat apa? Terjaga sikap ya. Oke. Burung masih rehat sebentar sambil ngopi-ngopi nyusu. Beda sepot ya banyak lah. Sebelum kita pulang kita berhenti dulu di sini nyantai. Oke. Viewnya mantap dan cuacanya juga mantap. Dan di sana ada Bang Lukman yang lagi entah apa dia. Lagi apa? Lagi berperang sama asu dia rupanya. Sabar, Le, sabar. Oke, dia sedang mau memasang hemok di sana rupanya. Oke. Lawan sampel untuk kalian yang baru dari Ijen, Rantai atau Kawurung dan Jabal bisa mampir di sini. Sekarang sudah dibangunkan banyak fasilitas dan itu gratis, cuman ngisi buku tamu saja. Itu Bang Sahra. Yang di depan sana itu Bang Sahra. Kita jadi guide-nya dia sekarang. Dan view-nya juga bagus di sini. Yang mau kesini monggo silahkan. Bisa baca-baca di sini juga ada informasi. Dan ini view-nya yang sangat terkenal. Belokan letter S lawan sepot. Itu ada pohon tunggal di sana. Bisa selfie-selfie, foto-foto di sana. Tapi ingat, hati-hati ya. Soalnya rawan. Dan pasti tetap jaga kebersihan. Oke.
sedang berpura main teater mereka. Hidupanku sudah penuh dengan drama, jadi jangan ada drama di antara kita lagi. Gimana rasanya, Madis? Madis. Oke, siap, mantap. Udah jam 1:30, kita harus pulang karena kita sudah lelah dan capek juga. Oke, sampai ketemu.